Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'a fi ulumi syidarin amin. Wa lazimun ghairul ghairul mu'adda wa hutim luzumu af'ali sajaya kanahim. Dan fi'il lazim itu bukan fi'il muta'addi. Dan wahutima luzum, wahutima dan dipastikan, diwajibkan, dipastikan luzumu af'ali sajaya, dipastikan fi'il lazim, fi'il-fi'il yang menunjukkan watak, ya. Menunjukkan watak kanahim, seperti nahim, nahim rakus, orang banyak makan, nahim yang menunjukkan watak, nahim menunjukkan wataknya. Nah, ini rakus, ini lazim. Ada juga apa? Jabuna. Jabuna itu pengencut. Ya, wataknya watak pengencut. Ya. Kalau gelap takut banget ya. Itu lazim. Kaza if'alalla wal mudahi ik ansasa wa maqtalo nazopatan audanasa kaza, dan seperti ini, seperti termasuk daripada seperti ini, seperti tadi fi'il na'ima, ya, if'anlala wazan if'anlala. Jadi kalau ini wazan, wazan if'anlala, jadi setiap wazan if'anlala itu lazim. Wal mudahi, dan yang menyerupai akan wazan ik'an sasa. Nah, wazan ik'an sasa juga lazim. Wazan, kalau ini wazan, kalau ini. Ya. Wa maqtado, dan sesuatu yang menunjukkan nazofatan, nazofatan akan bersih. Nah, maknanya menunjukkan bersih, nazofah. Itu lazim. Audan nasa atau kotor, kotoran. Maknanya kotor, itu lazim. Au auratan, atau menunjukkan sifat, nah, sifat seseorang, apa umpama tadi, sama juga sifat tuh, pengecut, ya, pemberani. Au towa al muta, au auratan, au towa al muadda, muadda liwahidin kamadahu famtada. Atau yang menunjukkan sifat, atau yang membentuk mutawaah, ya, akan muta'adi kepada satu maf'ul, ya. Jadi muta'adi satu maf'ul, ya. Jadi nanti dia bisa mutawaah kepada, nah, dia itu satu maf'ul, nanti dia bisa enggak ada maf'ulnya gitu, ya, itu lazim. Contoh, kamadahu famtada, seperti madahu famtada, madahu, ia memanjangkan akan dia, famtada, maka menjadi panjang, ditarik, tadinya pendek, ditarik jadi panjang. Lazimun itu menjadi mutada mu'akhor, wairul mu'adda, mutada, lazimun menjadi khobar mukaddam, ghairu, ghairu menjadi mubtada muakhar, ghairu mudaf muadda mudaf ilai, wa utima, wa unya antab utima fi ilmadi majhul luzumu naibul fa'il, luzumu mudaf af'ali mudaf ilai, af'ali mudaf saja yang mudaf ilai, karena imi jar majrur, ya, mutalik bim masupin, ya, jadi, ya, mutalik dengan yang dibuang, takdirnya wazalika, ya, karena imi, karena hima. Kaza, kaza jar majrur, khobar muqaddam,
if'al alam mubtada muakhar murad lafaz, dan mudahi, mudahi wawnya atop, mudahi atop ka if'al alam. Iya, mudahi ya. Mudahi itu dia fi'il isim ya. Isim dia atau kepada perkataannya if'alala, fa'ilnya domir mustatirun. Kemudian if'an sasa menjadi maf'ul bih mudahi. Wa maqtada wawnya atab ma atab ka mudahi isim mausul. Iqtada fi'il madi fa'alnya domir mustatirun fi'i jawasan takluwa ya'udu alam ma. Nasofatan maf'ul bih iqtada. Au danasa atab awnya danasa atab ka nasofatan. Au aradan, au ruf atab aradan atab ka nasofatan. Au tawa'a. Nah, atau tawa atau ka iktado. Fa'ilnya domir mustatirun fi jawazan takdiru ya udu alama al muadda maf'ul bi tawa li waidin jar majrur kama dahu ya kama dahu ya, itu mutalik dengan ini buang menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang, takdirnya sama dengan tadi wa zalika kainun kama dahu wa zalika ya kama dahu wazalika kainun kamaddahu ya maddahu famtadda, seperti ia memanjangkan akan dia. Jadi madda dia mutaaddi, mutaaddi fi'il fa'il maf'ul, madda fi'il madi fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdir huwa hu maf'ul bih famtadda. Nah, ini utamanya dia lazim. Al-lazimu fi'il lazim itu huwa ma laisa bi muta'addin, adalah sesuatu yang bukan muta'addi. Ini definisi yang gampang. Ma laisa bi muta'addin. Perempuan contohnya, perempuan adalah perempuan itu seseorang yang bukan laki-laki. Laki-laki itu adalah laki-laki adalah bukan perempuan gitu. Gitu. Banci, ah, banci bukan perempuan, bukan laki. Jadi definisi paling gampang. Wa huwa ma la yattasilu bi ha'u dhamiri ghairil masdari. Dia itu adalah ma la yattasilu, sesuatu yang tidak berhubung dengannya oleh hak dhamir yang bukan masdar. Wa yata'attamu luzumu, dan wajib oleh lazim likulli fi'lin dalin ala sajiyatin, bagi setiap fi'il yang menunjuki atas tabiat. Wa hiya tabi'atu, dia itu tabi'at sajiyah. Nah, seumpama syarufa karuma, ini maknanya sama nih, mulia, yang mulia. Wa zurufa, ya. Zurufa, lucu, ya, atau cantik. Wa naima ya rakus, ini makna tabiat. Wa kadza kullu fi'lin, dan seperti ini setiap fi'il ala wazni if'anla, atas wazan if'anla. Pokoknya wazan if'anla adalah lazim. Nah, umpama iksyarra, nah, lazim nih, merinding bulunya. Itma'anna, lazim tenang maknanya. Ala wazni if'anla, nah, sama atas wazan if'an lala, seumpama iksya'arra, ini juga lazim. Iqran jama' ini juga lazim. Iksya'ik, iq'an sasa. Iq'an sasa. Ya. Iq'an sasa artinya apa? Terlambat. Apa? Terbelakang. Iqran jama' ya. Berdesak-desakan. Tapi kalau ini dilihat dari segi wazan, bukan makna. Dilihat dari segi wazan. Audalla ala nasabatin, atau menunjuki atas bersih, maknanya bersih. Tahura saubu, bersih oleh, suci oleh baju itu. Wa nazuba, dan bersih. Au ala danasin, atau atas kotoran. Kotor maknanya ka seperti danasa saubu. Kotor baju itu.
wa huwa siha, mana juga kotor. Au dala ala aradin, atau datang dia atas mana arad, sifat. Nau sumpama marido. Ya. Marido Zaidun. Sakit oleh Zaid. Wahmarra, merah, menjadi merah. Jadi atau arad ini sifat maksudnya yang baru datang. Ya, baru datang. Kayak sakit kan baru, tadinya sembuh. Marok menjadi merah, tadinya enggak merah. Marok wajhu Zaidin, gitu. Menjadi merah muka Zaid, emang apa? Malu. Malu. Kenapa malu? Belum apal. Itu pantas wajar. Ini belum apal, kagak malu. Aukana mutawiyan, atau dia mutawa'a, melampaui lima ta'ada bagi sesuatu yang muta'adi ila maf'ulin wa'idin, kepada satu maf'ul nahu sumpama madattu adida famtadda, aku panjangkan besi itu maka menjadi panjang. Besi bisa jadi panjang, di tukang besi dibakar jadi panjang. Dahrajtum Zaidan fatadahraja, aku menggulingkan Zaid maka dia menjadi terguling. Waktu ni dan dikecualikan dengan mikauli dengan perkataan oleh Wa'idin mimma tawal mutaaddi ya mutaaddiya ila tsnain, daripada sesuatu yang mutawaa fil mutaaddi kepada dua. Nah kalau dia dua enggak, fa inna la yakunu laziman, maka sesungguhnya dia enggak menjadi lazim, enggak bisa. Jadi kalau yang satu mutaad satu maf'ul bisa, ya bisa. Bal yakunu, kalau yang dua enggak bisa. Bal yakunu muta'adiyan ila maf'ulin wa'idin, bahkan dia bisa berubah, bahkan dia yang bisa adalah muta'adi kepada satu maf'ul. Nahu sumpama fahamtu Zaidan al-mas'alata fa fahimaha, aku beri paham akan Zaid, akan satu masalah, maka dia menjadi paham akan dia. Jadi satu dua maf'ul mana? Faham tu ni dua maf'ul. Maf'ul di mana? Zaidan mas'alata. Zaidan maf'ul awal, mas'alata maf'ul sani. Kemudian menjadi satu maf'ul. Fahima. Fahima fi'il madi, fa'ilnya domir mustatir fi jawazan takdir huwa. Ha menjadi maf'ul awal. Nah, tadinya dia maf'ulnya dua. Ha maf'ul bih. Tadinya maf'ulnya dua menjadi maf'ul satu. Wa 'allamtuhu wa 'allamtuhu nahwa fata'allamahu, aku ajarkan dia akan ilmu nahwu. Ta'allamtuhu fi'il fa'il maf'ul, tu fa'il hu maf'ul awal, nahwa maf'ul sani. Fata'allamahu, ta'allama fi'il madi, fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan tanwin huwa, ya hu maf'ul b gitu. Aku ajarkan dia akan ilmu nahwu, lalu dia belajar ilmu nahwu, menjadi tahulah dia gitu. Wallahu a'lam bissawab.